Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dalam informasi dulu-dulu. Kali ini saya akan mengutarakan ataupun bersama-sama saya menyaksikan kehebatan, kelincahan, ketangkasan seorang bernama Mike. Okey, kita tengok siapakah Mike itu. Adakah Mike Pojan ataupun siapa dia? Mari kita saksikan. Oh, bukan Mike Pojan, itu dia Mike Tyson. Mari kita saksikan kehebatan beliau ya, menundukkan lawan-lawannya satu persatu. Kita saksikan. Mike Tyson lawan Reggie Cross. Ah, dah tumbang. Tumbang lagi. Ni 11-7 1986. Yes, tumbang. Oh. Pukulan demi pukulan. Not less 20 second. Okey, begitulah kehebatan Mike Tyson. Kelincahannya dapat menumbangkan musuh-musuh ataupun lawannya dalam masa yang singkat. Ah, tumbang lagi. Ni siapa lawan dia ni? Trevor Burbick. Ha. Tengok tumbang. Ha, 35-1987. Mike Tyson lawan Pinklon Thomas. Begitulah kehebatan Mike Tyson. Tengok kelincahan beliau. Ha, ini kaki gaduh ya, menggunakan kemahirannya dalam bergaduh, semasa bergaduh diaplikasikan di dalam sukan tinju. Tumbang lagi seorang. 16-10-1987. Siapa ni? Tyrell Biggs. Knockouts extra. Mike Tyson versus Tyrell Biggs. Tumbang lagi. Tumbang. Tengok muka berdarah matanya. Tumbang di penjuru gelanggang. Tumbang lagi di penjuru lain. Tumbukan yang tepat. Oh, tumbuk lagi. Tumbang. Siapa? Larry Holmes. Mike Tyson versus Larry Holmes. Tumbang. Inilah zaman kegemilangan Mike Tyson ya. Yang sangat pantas, sangat lincah. Menggunakan kebolehannya dalam aksi pergaduhan di dalam sukan tinju. Tumbang lagi. Kalau Muhammad Ali adalah legenda tinju, tapi Mike Tyson ni pula sangat pantas ya. Legenda apa dia ni? Tumbang.
And it's over. Odell Hadley has jumped in the ring. The fight is over. Itu dia. Lawan siapa ni? Michael Spink. Mike Tyson versus Michael Spink. Dah, tumbang lagi. 27/6/1988. Oh, jaguh. Ini legenda knockout ni. Ha. Legenda KU ya. Tumbang. Ha, tengok dia bangun. Jatuh. menang lagi. Okay, Mike Tyson versus Frank Bruno. Tengok tangan dia. Tengok dia menyerang. Sangat pantas. Lawan tidak dapat menghalang. Lama kelamaan lawan akan lemah ya. Dah nak tumbang tu. Kejap lagi tumbang lagi. Tumbang lagi. Tumbang lagi. Diperlu oleh lawan untuk mengelakkan tumbang. Mengelakkan diasak oleh Mike Tyson. Yes, tumbuk lagi. Aduh, teruk. Pengadil akan berhentikan. Lawan Carl William. Ha Allah, bagus tu. 21/27/1989. Ini yang dulu rasanya dah pusingan pertama. Dah, boleh tak lawan? Dah, tidak boleh lawan, disqualified. Okay. Lawan siapa? Henry Thrillman. Kebanyakannya orang neko. Tumbang. Kebanyakannya orang kulit hitam ya yang ditentang. Tumbang lagi. 16/96/1990. Tersandar, jatuh. Ha. Tumbang lagi. Ni pula bagaimana? Oh. 8/12/1990. Aduh, Alex Stewart. Ha. Sekali pukulan dia dah terhoyong-hayang dan tumbang. 16/12/1995. Aduh. Terlentang. Aduh, tepat pukulan yang tepat daripada Mike Tyson. Berapa kali dia tumbuk tu? Aduh. Tapi dia selepas bermain tengok dia semangat kesukanan dia ya. Ha, walaupun dah dibelasah dia baik-baik dengan teruk, tapi dia tetap melayan musuhnya, pelawannya dengan sebagai kawan. Aduh. Ini suffer of Frank Bruno 2. Kali kedua ya. Tadi kali pertama. Pengadil terpaksa memberhentikan perlawanan. Teruk muka. Sangat lincah ya, sangat pantas tangan dia. Tyson is back. Okay. Jatuh lagi. Memanglah Mike Tyson. Bruce Seldon. Tumbang lagi. Tertiarap. Knockout extra. 7/9/1996. Dah di berhentikan oleh pengadil. First round. Franchise Botha. Botha dah kena Botha dia. Aduh, tengok muka dia. Dah tak larat lagi nak bangun dah. It's over. Tengok Mike Tyson.
tetap dengan semangat kesukanan, walaupun lawan tapi dia tetap itu dia terbaring. Etienne, Clifford tumbang. Itu dia. It's over. Tengok dia tolong bangunkan. Okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam GBL.